Selamat datang di e-laporan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Aplikasi e-laporan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau merupakan proyek perubahan peserta diklat kepemimpinan tingkat 3 angkatan 51 tahun 2017. Diprakarsai Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Dr. Andes Haji Mahyudin MA, dalam rangka memodernisasi kinerja pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Laporan kinerja bisa diakses melalui web dan Android. Bertujuan terlaksananya pelaporan kinerja pegawai secara elektronik, terlaksananya e-laporan kinerja dan pelaporan kinerja berbasis web dan Android di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Untuk akses e-laporan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, baik versi web maupun Android, dengan login di lakin.kanwil.depakriau.online dengan tahapan menu dashboard seluruh pegawai, menu sasaran kinerja pegawai, menu sasaran kinerja bulanan pegawai, menu capaian tahunan pegawai, menu capaian kinerja bulanan pegawai, menu input capaian kinerja harian pegawai, dan menu cetak sasaran kinerja pegawai. Hasil yang dicapai melalui e-laporan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau secara internal mempercepat laporan kinerja pegawai, termonitornya kinerja pegawai, tertibnya laporan kinerja, meningkatnya disiplin pegawai, mempercepat tercapainya sasaran kinerja pegawai. Secara eksternal, mempermudah penilaian Inspektorat Jenderal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, memudahkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kabupaten Kota dalam memonitor kinerja pegawainya. Laporan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau diluncurkan pada hari Senin tanggal 2 Oktober tahun 2017. Akan diterapkan pelaksanaannya pada tahun 2018 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dan tahun 2019 di Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Provinsi Riau. Proyek percontohan telah mendapatkan dukungan penuh dari Inspektorat Jenderal dan Biro Kepegawaian Kementerian Agama Republik Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Badan Kepegawaian Negara Regional 12 Pekanbaru, dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau. Saya mendukung upaya Saudara KPTU Kantor Kementerian Agama Provinsi Riau di dalam proyek perubahan diklat P3 tentang modernisasi laporan kinerja pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, karena bagaimanapun di era modern ini kita memang butuh segala perangkat dan piranti serta cara berpikir dan juga yang modern. Saya kira ini memang proyek perubahan yang harus dikembangkan, terutama di Provinsi Riau. Karena apapun yang namanya, saya kira bicara tentang penilaian kinerja itu sebuah keharusan yang harus dilakukan di setiap kita di satu pemerintah. Karena tanpa penilaian kinerja, maka sesungguhnya tidak akan ada hasil yang bisa diharapkan untuk melihat seberapa peningkatan kinerja organisasi dalam rangka pelayanan. Karena itu saya kira saya menyambut baik perubahan ini, dan tentu kita berharap apa yang
disiapkan oleh Pak Mayudin ini betul-betul nanti direalisasi di tempat kerja, dan jangan-jangan juga ini akan bisa diberikan apa namanya pengembangannya ke teman lain, provinsi lain yang memang harus melakukan hal seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dr. Andus Haji Ahmad Supardi MA, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, dengan ini memberikan dukungan atas pelaksanaan proyek perubahan atas nama Dr. Andus Haji Mahyudin MA, Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, peserta Diklat PIM 3 Angkatan 21 Kementerian Agama Republik Indonesia yang berjudul Modernisasi Penilaian Kinerja Pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Dengan alasan pertama, saya melihat bahwa proposal ini ataupun kegiatan ini sangat penting karena akan memberikan kemudahan bagi seluruh pegawai untuk membuat laporan kinerja harian sekaligus penilaian kinerja oleh atasannya. Yang kedua, kegiatan ini diharapkan akan memberi percepatan terhadap penggunaan IT di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Yang ketiga, meningkatkan transparansi sehingga kinerja seseorang bukan hanya bisa dilihat oleh yang bersangkutan, tapi juga bisa dilihat oleh orang lain. Saya kira tiga hal ini menjadi alasan kenapa proyek perubahan tentang modernisasi penilaian kinerja pegawai ini sangat penting untuk dilaksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andrea Yati, Kepala Kantor Regional 12 BKN, dengan ini memberikan persetujuan secara sepenuhnya kepada Saudara Mahyudin untuk melakukan proyek perubahan dalam rangka penyusunan modernisasi, dan mudah-mudahan proyek perubahan yang akan dipergunakan ini memberikan manfaat sepenuhnya kepada pegawai negeri sipil, aparatur sipil negara di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama di Provinsi Riau. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ihwan Ridwan, Jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau. Dengan ini mendukung proyek perubahan atas nama Saudara Dr. Andes Haji Mahyudin MA, Jabatan Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau. Beliau adalah sebagai peserta Diklat PIM 3 Angkatan 51 Kemenag RI dengan judul Modernisasi Penilaian Kinerja Pegawai di Lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau. Demikian sekilas e-laporan kinerja dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan. Kunci sukses pegawai Kementerian Agama.